nasi, perutku dialas sesuap nasi. Ha, subuhku tertinggal lagi. Terus diganti, terus keluar dan berlari bersama warga kota lain sekali. Kita semua selari motor, kereta, bas, LRT yang berbasikal berjalan kaki. Dari Tauke besar hingga Kerani, semua punya niat sama di hati. Biar usaha dan rezeki serasi, walau menung saujana yang dihadapi, masih ada mentari. Jadi syukur aku masih di sini, syukur aku bernafas lagi, syukur aku masih berdiri, masih ada kuasa dalam tubuh ini. Syukur aku masih di sini, syukur aku bernafas lagi, syukur aku masih berdiri, masih ada kuasa dalam tubuh ini. Syukur bila datang lagi, seakan sebulan dua kali, harap dibayar dalam 7 hari sebelum bekalannya dimati. Kenyang rintihan ibu dan bini, kata mereka perlu itu dan ini. Anakku mahu kesana sini, melihat tempat indah di kaca TV. Di otakku hanya periuk nasi, bil kereta, rumah, air dan api. Aliran pitisku dijaga rapi, ditabung yang lebih di dalam laci. Hasil usaha keringat di dahi, kerjaku halal jangan dicaci. Ku keras semua tangan dan kaki, sehingga aku jumpa apa yang dicari. Jadi aku